modalna adalah wujudullah, ayana Allah, yakin karena ayana Allah eta modal. Mahwa siwallah paya nikmat. Segala sesuatu salian ti Allah, urang kudu wani menyatakan eta adalah nikmat. Jadi nikmat teh ibu dalam konsep ajaran agama Islam, segala perkara salian ti Allah, urang kudu bisa menyikapi bahwa eta adalah nikmat. Begitu ka hati mah Asep. Cing jawab urang mah contoh deui, sehat nikmat. Gering nikmat. Tiba-tiba. Baik deh, sehat nikmat. Gering nikmat. Tetap mati wani nyebut gering nikmat. Kenapa? Sebab urang mah punten konsepna materialis hedonisme tadi. Bahwa nikmatnya nu dua eta dosa dihapura ku Allah. Jadi sehat nikmat gering. Urang mah can pati wani nyebut gering nikmat. Ibu bisul dina bujur sagede nog 7 siki tong kagok aja. Gede nog 7 dina bujur. Wah, mun teu nya nyautana. Tapi hate ibu tetap sabar, bar ibu tetap ikhtiar ngobaran eta bisul. Syukur nikmat. Syukur hiji nganunteun kana eta nikmat. Tilu ibaratun ari sorpi ni ami pi maurutan dia. Itu adalah nikmat. Gumantung urang pinter jeung teu pinter menyikapinya. Kalau benar menyikapinya maka segala sesuatu selain dari Allah itu adalah nikmat. Tapi kalau orang salah, ibu hari Indonesia terus merdeka saja. Terus berapa tahun merdeka? 78 tahun. Nikmat itu. Nikmat. Syukurin dong. Kumana tak cara syukur ke merdekaan? Dengan hundir kalau maparin merdeka. Bisa, kurang taruh. Sahat maparin merdeka. Harapan lawan.